Video kali ini saya akan coba menjelaskan alat-alat klimatologi dan meteorologi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui arti dari klimatologi dan meteorologi. Klimatologi itu iklim dan meteorologi itu cuaca. Selanjutnya saya akan membahas alat-alat klimatologi dan meteorologi. Alat pertama, anemometer. Fungsi dari alat anemometer ini mencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Alat yang kedua, kapcenter anemometer. Fungsi dari alat kapcenter anemometer ini adalah mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Yang ketiga yaitu aktinografi bimetal. Alat ini berfungsi untuk mengukur atau mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Alat yang keempat yaitu lesimeter. Lesimeter ini berfungsi untuk mengukur evapotranspirasi. Alat kelima, panci penguapan atau biasa disebut open pin evaporimeter, yang berfungsi untuk mengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Enam yaitu penakar hujan otomatis, yang berfungsi mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Alat yang ketujuh yaitu penakar hujan atau observasi, yang berfungsi untuk mengukur curah hujan. Alat yang kedelapan yaitu sangkar meteorologi, yang berfungsi untuk tempat meletakkan peralatan meteorologi. Alat yang kesembilan yaitu termometer apung maksimum dan minimum, yang berfungsi untuk mencatat maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai alat-alat klimatologi dan meteorologi.